Halo semuanya, selamat datang di channel Rosary Gaming. Hari ini, aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih caranya ke gereja yang ada di Dragon Raja. Nah, sebelumnya aku ada posting video aku lagi main piano di gereja itu. Aku postingnya ke Facebook sih, dan banyak yang nanyain, di mana sih tuh? Itu map mana sih? Itu event atau quest? Sebenarnya ini tuh maps biasa. Cuman dia masuknya lewat NPC. Nah, sekarang aku mau tunjukin ya ke kalian. Yuk, disimak. Nah, sekarang kita sudah ada di depan gerejanya. Lokasinya itu ada di Castle College. Lalu posisinya di 245,62. Kalau di map, dia ada di sebelah kiri deket bangunan yang besar tuh, yang ada warna hijaunya. Oke, sekarang kita masuk melalui Evan Church Manager. Tinggal kita klik. Setelah itu ada dua pilihan. Nah, kalau ke yang pertama itu ke gereja wedding, gereja pernikahan. Nah, di sana ada pianonya. Tapi kalau kamu pilih yang nomor 2, itu gerejanya kosong, nggak ada apa-apa. Karena kita mau ke tempat pianonya, jadi kita pilih yang pertama ya. Lalu kita pilih yes. Setelah itu kita akan ke transfer ke maps tersebut. Nah, ini dia. Gampang kan? Nah, pianonya itu ada di ujung, di paling depan. Oke. Tinggal kita klik segitiga terbaliknya. Terus ada 4 pilihan. Nah, pilihan pertama dan ketiga itu untuk auto, jadi dia main sendiri. Kalau untuk nomor 2 dan nomor 4 itu mainnya kita mainin sendiri. Cuman khusus yang nomor 4 itu bisa main bareng temen. Nah, kemarin aku posting yang improvise, yang mainnya sendiri.